Kami amat teruja pada petang ini untuk membentangkan projek DIO kami. Adalah konten grup kami, ada 11 konten. Kami telah sampai nombor 5. Terus. Ah. Ini adalah QC story di nombor 1. Di member kami. QC story step pertama. QC story step pertama. Ini adalah hari kumpulan kami diketuai oleh Azdi sebagai team leader dan saya Ana sebagai team member. Group name kumpulan kami adalah Synergy. Ini adalah maksud Synergy, the interaction of cooperation of two or more organization subject or other agent to produce a combined effect greater than the sum of their separate effect. Maksudnya? Maksudnya? Fikirlah sendiri. Google. Maksudnya, bila kita bersama, hasilnya lebih. Satu campur satu jadi tiga. Ya. Maksudnya bila kita bersama, hasilnya akan jadi lebih. Satu campur satu? Satu campur satu. Dua. Kalau dua tak adalah lebih. Satu campur satu jadi tiga. Satu campur satu jadi tiga. Ya. Kumpulan Synergy bergabung. Buatlah kumpulan Synergy bergabung. Kenapa kami memilih Synergy? Tak payah. Lama sangat, nanti panjang. Kita lain banyak. Okay. Ini adalah logo kumpulan kami. Kami telah memilih kambing gurun sebagai logo kumpulan kami kerana kambing gurun sama seperti kumpulan kami. Strong, brave, and steady. Yeah. Ini adalah slogan kumpulan kami. Dream don't work unless you do. Macam ni lah kalau dua orang tu. Dreams don't work, pas kat dia. Dream don't work unless to do. Unless you do. Unless you do. Unless you do. Yay. Unless. Okay, assalamualaikum dan selamat datang. So, let's get back to table. So, sekarang kita pilih dekat Eliminate Assembly Error at SIL and City Online. So, sekarang ni skor kita paling tinggi je lah, 13. Dan inilah kita telah memilih tema Eliminate Assembly Error. Tema Eliminate Assembly Error Kerana mendapat markah tertinggi. Kerana mendapat markah yang tertinggi. Yeay. Okey, ni ialah persoalan kita sekarang. So ni line data. Next line pump line. Seal line. CDO line. FA line. And FD line.
Okey, sekarang kita pilih dekat SEAL and CTO online untuk improve gandu sementara. Okey, ni SEAL. Sekarang SEAL untuk spesialis dia akan ambil barang pada rack lah sebelum pasang. Pasang okay. Unit. Okey. Betul? Okay. Untuk komplitkan satu unit. Aha. Untuk CTO online pun sama. Aha. Untuk siapkan satu unit. Selepas siap unit ni dia akan hantar ke FA lain lah. Untuk SEAL line dia akan hantar ke stesen 2 dan untuk CTO online dia akan hantar ke stesen 4 untuk pasang. So sekarang ni kita ada tiga line yang akan detect untuk tak pasang barang, iaitu session FA, session 2 dan session 4. Untuk motome ni ialah inspection final lah sebelum hantar ke QA. Okey, jadi apa masalah? Okey, sekarang kita tak nak lah benda ni berlaku lagi untuk assembly error. So untuk bulan April hingga bulan Mac 2019 kita total experience CTO ada 6, untuk SEAL ada 8. Untuk April 2019 hingga Jun 2019 kita ada total assembly error session 2, CTO online ada 2 dan SEAL ada 1. So target goal setting kita, objektif ialah reduce 0 assembly error at CTO and SEAL line. Consider implement to other lines. Motivate process specialist to keep their finish good quality. So sekarang plan aktiviti kita ialah sampai nombor 5. Itu je. Apa bunyi dia? Okey, tepuk. Saya suka penyampaian siapa tu, Tok T, berteraga. Awak punya ni terlalu selama dok lah. Terlalu masa dulu. Tak lagi lah. Tak boleh lagi. Lakon je kau awak piramid. Lakon ada. Tak apa lagi eh. Okay, bagus. Yang ini ada masalah lah yang ini. Sebabnya objektif ni mesti dalam bentuk yang boleh diukur. Jadi yang motivate process specialist to keep feeling good quality, yang ni tak perlu sebab boleh diukur. Berarti macam mana nak kata dah haji betul tidak? Kan? Tapi ini boleh lah. Maksudnya dia ada ukuran, kita nak kosong, mudah je. Lepas kita buat ni, masih ada error ataupun tidak. Tapi yang ini tak dapat kan? Yang ini pun tak perlu. Ini cadangan kita nanti. Kita mencadangkan agar horizontal information ada line yang lain pun ikut. Kan? Jadi satu je. Tapi bukan reduce. Yang ini achieve. Achieve zero. Bukan reduce ya. Achieve. Achieve tu maksudnya mencapai. Jadi ini tukar kepada achieve ya. Yang ini saya rasa kita buat dalam bentuk chart kata lebih bagus. Sebabnya kaedah tu dekat tak nombor pun tak nampak. Tak nampak kan? Ya. Yeah. Lepas tu kalau yang ini belum lagi, tak perlu letak. Kita buat je sampai April hingga Jun. Tak perlu lah Julai pasal tak ada nombor kan? Ya. Yeah. Cuba sampai boleh kita besar kan? Tapi saya rasa cadangan saya buat ikut nombor lebih bagus. Tapi kenapa ni tukar? Kenapa yang ini April hingga March? Yang ini April hingga Jun dah tak faham? April hingga Mac 12, 12 bulan. Yang ini? Kenapa April hingga Jun? Oh, quarter. Third quarter. Dia pernah mati meeting.
Tidak, kenapa March, April, May, June? Ayalah, quarter lah. Second quarter lah, Q2. Okay. Okay. Letak dalam bentuk catatan dulu ya. Baik. Saya suka ni. Menarik, tapi bila dah banyak nampak nampak messy pula. Tapi mula-mula bagus. Pada mula-mula ni, ni bagus. Tapi bila banyak tu nampak nampak messy pula. Tak tahu. Mungkin FA line ni tak perlu letak ramai. Mungkin FA line ni letak session 2 dan 4 je. So kita pandangkan 1, 3, 5 eh. 7 ni eh. 2 dan 4, session 2 dan 4. So ini ini pun sama. Dua kali dikurangkan eh. Jadi kita letak session 6. Jadi maksudnya dari sini masuk session 2, lepas tu masuk session 6. Ya, tapi tapi ini masuk sini kan. Jadi lepas tu dah complete ni semua, masuk sini. Okay lah, tapi tapi kata yang detection tu dekat sini lah. Oh, kita padam dah dulu semua ni. Kita nampak macam sangat padat eh. Terlalu padat. Seterusnya kena buat root cause analysis. Root cause analysis nak cari punca kenapa ada error. Kenapa? Root cause analysis ya. Punca kepada error.